Halo guys, welcome back to my YouTube channel aku. Nah, sekarang aku bakalan nge-unboxing LED strip tipe 3528 yang baru aku beli di Lazada. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini. Kita unboxing lampu LED stripnya yang baru aku beli di Lazada. Nah, ini LED stripnya harganya sekitar 50 ribuan. Langsung aja kita unboxing. Ini dibungkus oleh plastik hitam dan di dalamnya dibungkus lagi sama kardus. Di dalamnya kita gunting. Tada, ini dia LED stripnya. Kita sisihkan dulu kardusnya. Nah, ini LED stripnya seperti ini. Terus di dalamnya itu ada remote berbagai macam warna. Lalu di dalamnya ada ini sensornya untuk mengganti warna. Terus di sini ada adaptor untuk dicolokin ke stop kontak ya. Dan di sini ada LED stripnya. Ini panjangnya kira-kira 5 meteran. Paling itu aja yang bisa aku sampaikan. Kita coba dulu pasangkan adaptornya ke sensor. Kita cek nyala atau enggak. Kita colok ya. Nah, ini nyalanya kayak gini. Bisa kita ubah warnanya. Jadi ini warnanya jadi merah, ini hijau. Terus ini biru, ini white. White-nya ini tuh gabungan dari seluruh warna. Terus ini yang lainnya, ini flash. Terus ini strobe. Lalu ada lagi fade. Terus ada smooth satu lagi. Nah, ini smooth. Kita ganti warna. Nah, ini warna campuran. Nah, ini warna-warna campuran. Yang warna-warna campuran, warna hijau campur biru, ini merah campur hijau. Kita matikan. Nah, itu udah aku coba pakai remote-nya ya. Nah, buat kalian yang baru beli, jangan lupa untuk copot bagian ini. Ada plastik nih, ada bagian plastik di bagian atas. Ini dicabut dulu supaya remote-nya bisa digunain. Nah, baru kita coba lagi ya. Nih. Nah, ini dia adalah penampakan dari LED strip yang aku beli dan udah aku unboxing. Ini sekarang aku bakalan ubah warnanya menjadi merah. Nah, ini merah kayak gini, merah. Terus sekarang ganti lagi jadi hijau. Nah, ini kayak temboknya ya, hijau, hijau muda kayak gitu. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Paling segitu aja dari aku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini. See you next video.